بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وكتب صلى الله عليه وسلم الى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى اديم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ادؤك بدعاية الله عز وجل فاني رسول, رسول الله الى الى الناس كلهم لأن... لأنذر من كان هيا و... ويحق القول على الكافرين القول على الكافرين أسلم تسلم فإن توليت فعليك إثم إثم المجوس وبأث ثالكت... الكتاب إلى كسرى كتاب وبعث الكتاب إلى كسرى مع عبد الله بن هذيفة السهمي فلما قرئ عليه مزقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مزق الله ملكه كل ممزق ممزق كل ممزق في كتاب في كتاب الاموال لابي عبيد أبي 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 عن عمير بن بن, بن عمر بن عمر بن اسحاق قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر واما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فيمزق فيمزقون يمزقون الله ممزق أما هؤلاء فيمزقون وأما هؤلاء فسيكون فسيكون لهم بكية وروي أنه لما جاءه جواب كسرى قال مزّق ملكه مزّق ملكه, ملكه ملكه مزّق ملكه و جاءه جواب هرقله قال هرقله و لما جوا جاءه جواب هرقله قال ثبت ثبت ملكه ثبت ملكه ثبت ملكه, ملكه و صلى الله عليه وسلم فأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام فمنه باذان بن فمنهم فمنهم باذان بن ساسان بن ساسن من ولد بهرام أمره أمره صلى الله عليه وسلم على اليمن وأمر صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد وولى زياد بن لبيد الأنصاري هدرموت وأبا موسى الأسأري زبيد زبيد وعدن ومحمد بن جبل الجن الجنت باليمن وأبا سفيان بن هرب نجران وابنه يزيد تيماء واتب, واتب, وأتب ابن أسيد مكة وإقامة المسلم والهجي بالمسلم سنة ثامن وعلي بن أبي طالب سنة سنة سامان وعلي بن أبي طالب القضاء باليمن وعمر, وعمر بن الأس وأمالها وأبا بكر وأبا بكر الصديق إقامة الهجي سنة تسعين وبعث في أثره عليا وقرأ على الناس سورة براءة Waqad tawalla wa alaihi salatu wasalam. Walla, wa salam Waqad walla Waqad walla alaihi salatu wa salam As-sadaqati jama'atan kasiratan Barakah Bismillah alhamdulillah Salatu wa salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi man wala Wa la hawla wa la quwwata illa billah Menanjutkan daripada Surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelumnya disebutkan surat yang dikirim kepada Hirakla Azimir Rum kemudian kepada An-Najashi Malikil Habasyah dan juga dapat jawaban surat dari An-Najashi bahawa beliau memeluk agama Islam Kemudian, kali ini surat Rasul Shallallahu Sallallahu 'Alaihi Wasallam kepada Kisro. Kisro itu nama raja ya, nama raja. Jadi, e, istilah bukan nama, istilah raja yang ada di Faris. Faris itu persi, ya. persi. E, nama rajanya panggilannya Kisro. Kalau kita kan bahasa Indonesia raja gitu ya. Kalau di sana ngomongnya kisro Rum juga seperti itu Koisor ya, nama, nama panggilan untuk rajanya Koisor Kalau di bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan Kaisar ya, Kaisar, Koisor Itu di Romawi Romawi itu ada perbedaan Ada mengatakan di Turki Ada mengatakan di eh, Vatikan Romawi dan mengatakan Turki Dan ada mengatakan di Vatikan. Uh, Persi, uh, Persi, itu Iran, itu Persi, Kazakhstan dan daerah-daerah sekitar itu. Kirim surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra. Min Muhammad Rasulillah Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan bismillahirrahmanirrahim min muhammad rasulillah ila, ila kisra faris dari muhammad rasulullah kepada raja uh, kepada raja yang ada di paris persi, faris, persi salamun ala manita ba'al huda wa amana billahi wa rasulihi wa syahida alla ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk kesejahteraan bagi yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang pantas untuk disembah Kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisra ini dulunya kebanyakan penyembah api, ya, kebanyakan penyembah api, penyembah patung di mereka. Nah, makanya. diserukan oleh Rasulullah wassalamu ala manittaba'al huda wa amana billah. Kalau kepada Rum enggak? Salamun ala manittaba'al huda. Ya, salamun ala manittaba'al huda. Enggak usah enggak disebutkan apa namanya? Eee, wa amana billahi wa rasuli. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah adalah Tuhan Yeah, Allah adalah Tuhan Tuhan mereka sama Allah cuman mereka punya anak Tuhan Ibu Tuhan yeah, Kalau kita Islam Hanya satu Allah Tapi mereka menyatakan Tuhannya juga Allah sama Kalimatnya sama kita Karena itu di Al-Yahud dan Nasoro Sama dengan kita mengaku bahwa Tuhan adalah Allah sama Yang benar ya Al-Yahud dan Nasoro yang masih benar Mereka mengaku Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyembah api, mereka meyakini Tuhannya adalah api, sudah beda jauh. Karena itu mereka al Yahud dikatakan apa? Ahlul Kitab. Mereka yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-Majus enggak mendapatkan kitab. Karena itu disebutkan wa amana billahi wa rasuli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan menyaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ad'uka bi da'ayatillahi azza wa Kalau kemana kemarin ad'uka bi da'ayatil Islam. Ya, kalau ini ad'uka bi bi da'ayatillah. Nah, karena itu karena mereka menyembah selain Allah. Adapun Al-Yahud Nasara mereka menyembah Allah, cuman cara penyembahnya aja yang keliru. Kalau Al-Majus al menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa inni Rasulullah ilna nasi kullihim karena sesungguhnya aku. Fa di sini fa ta'lil ya, fa ta'lil. Karena sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada seluruh manusia. Kalau Bani Israel Nabinya Nabi Musa, Nabi Isa diutus hanya kepada kaumnya Ya kepada kaumnya Makanya di zaman itu ya majus ada penyembah berhala ada Artinya tetap mereka punya kekuatan Tapi saat Islam tidak ada Kenapa? Karena Rasulullah diutus kepada seluruhnya Baik yang kamu dulunya punya Nabi atau nggak punya Nabi Semua masuk dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah bu'ithu ilan nasi kafa aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia untuk seluruh manusia li man aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia untuk mengingatkan bagi semua yang masih hidup bagi yang masih hidup Rasulullah mendapatkan perintah itu dan perkataan itu adalah suatu kebenaran bagi orang-orang kafir perkataan yang dimaksud yaitu bahwa Rasulullah adalah uh, utusan Allah kepada seluruh makhluk aslim taslam masuklah Islam, kamu akan selamat kamu akan sejahtera kalau kamu gak mau menolak Fa'alaika ismal majus Kamu wahai rajanya Mendapatkan dosanya orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama majusi Karena apa yang diajak masuk Islam duluan adalah rajanya Rajanya gak mau Ya anak buahnya tetap menyebab api Rakyatnya tetap menyembah api, dosanya ditanggung semuanya oleh rajanya. Kenapa? Mereka tidak sampai dakwah. lam yablughid da'wah enggak sampai dakwah kepada mereka karena sebab rajanya karena sebab rajanya wa ba'athal kitab ila kisra ma' abdullah bin huzafa al sahmi dan rasul mengutus surat itu kepada kisra Bersama Abdullah bin Hudaafa as sahmi Nah memang Abdullah bin Hulza ini sering mondar mandir ke Kisra sering mondar mandir ke sana. Falamaguri ketika dibacakan suratnya Rasulullah kepada Kisra Mazzagahu disobek, sobek disobek, sobek disobek, Kisra Rasulullah, Rasulullah SAW, kabar itu Rasulullah cerita tentang disobek sobeknya suratnya oleh Kisra sampai kepada Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam maka Rasulullah menjawab dari Madinah dengan mengatakan mazak Allah akan hancurkan kerajaannya semoga Allah menghancurkan kerajaannya dengan penghancuran yang totalitas Makanya kalau Romawi masih kuat ya di baik yang ada di Turki atau Vatikan masih kuat tapi Persi nggak ada sudah nggak ada kerajaan Persi sampai sekarang nggak ada habis tapi Romawi yang ada di Turki ataupun di Vatikan masih kuat kenapa nggak mendapatkan doa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan disebutkan apa namanya dalam riwayat yang lain fi kitabil amwal dalam kitab awal surat tentang harta li Abi Ubaid bin Umar bin Ishaq gal beliau berkata kata bar Rasulullah kisra wa gaisor ila kisra wa Rasulullah menulis surat mengirim surat kepada Kisra dan Gaisor Kisra Adim Faris Kalau Gaisor Adim Irrum Fama Kisra Fala magara Alkitab Fama Zakahu Adapun Kisra ketika membaca kitabnya Rasulullah Disobek-sobek Fama Gaisor Adapun Gaisor Adim Irrum Fala magara Alkitab Tawahu Warafsum Marafa'ahu Diambil Dilipat Diangkat ada mengatakan dipeluk Ada mengatakan diletakkan di wajahnya Kemudian diangkat Fagala <tik> Rasulullah maka Rasulullah mengatakan Amma ha'ula zagun Adapun ha'ula Orang-orang kisroh akan dihancurkan kerajaannya Amma ha'ula Adapun itu orang-orang rum Faysayagunulahum bagiyah Maka akan datang Akan ada bagi mereka sisa-sisa Kalau kita membaca uh, tentang tentang perjalanan Imam Mahdi dari apa yang disebutkan dakwahnya Imam Mahdi akan sampai ke baik yang di Turki ataupun di Romawi dan banyak yang akan masuk Islam dari mereka. Seperti yang disampaikan Rasulullah fa lahum bagiyah walaupun saat itu kan ada e, ada pernyataan Herakla nggak masuk Islam karena e, banyak pertentangan dari pejabat-pejabat atau kerajaan yang ada di sana sehingga beliau ingin masuk Islam tapi ada halangan e, ingin menyerukan Islam tapi ada ada halangan tapi karena menghormati suratnya Rasulullah Fasayakunulahum bagiyah annahu ja'ahu jawab kisra muzika mulgu. Ketika diriwayatkan ketika datang jawaban dari Kisroh, Dari suratnya Rasulullah Rasulullah mengatakan kerajaannya akan dihancurkan Walamma ja'ahu jawab Ketika datang kejawaban hiraklah Azimir Rum Rasulullah mengatakan sabata mulku. Kerajaannya akan tetap nggak hancur Sampai sekarang ya berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya yahigqal gaul ala al kafirin umarauhu sallallahu alaihi wasallam wa amma umarauhu alaihi salatu wasallam faminhum bazan ibn sasan min walad bahran bahram ammarahu sallallahu alaihi wasallam ala al yaman umarauhu menteri-menterinya Rasulullah Atau pejabat-pejabatnya Rasulullah, orang-orang yang dijadikan pemimpin oleh Rasulullah di berbagai daerah, karena Rasulullah adalah pemimpin dari semuanya, sebagaimana juga turun kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, dan Sayyidina Ali. Pemimpin untuk semuanya lah otomatis, setiap daerah butuh pemimpin untuk mewakili pemimpin pusat seperti presiden nggak mungkin setiap daerah diatur presiden yo mati kerja presiden nih nggak ada waktu untuk istirahat bayangkan saya Indonesia luas ini berapa pulau berapa provinsi berapa kota anak mungkin satu untuk melakukan untuk semuanya kan anak mungkin pasti punya orang-orang yang ada di daerah untuk menjadi pemimpinnya dan yang dinamakan bupati, wali kota, gubernur. Ini mewakili daripada presiden semuanya. Memudahkan presiden untuk bekerja. Rasulullah juga demikian. Kalau Rasulullah menangani semuanya, nggak selesai. Yang ada di Yaman, yang ada di Irak, yang ada di Mekah, Madinah, Syam. Sedangkan pesawat nggak ada, Nah, kalau main mukjizat kape, ya nggak perlu Allah ngutus nabi. Allah ya mampu. Nah, tapi kan perlu adanya orang-orang yang dijadikan uh, pemimpin supaya apa? Bagaimana mereka bisa meneladani Rasulullah SAW saat memimpin? Karena Islam ini bukan hanya sementara, tapi sampai hari kiamat. Ajaran Rasulullah itu bukan hanya saat Rasulullah hidup, tapi sampai Rasulullah wafat tetap jalan sampai hari kiamat karena itu perlu adanya wakil-wakilnya Rasulullah daerah-daerah itu untuk memakmurkan daerah setempat sehingga Rasulullah memiliki banyak diantaranya adalah Bazan ibn Sasan dari keturunan Bahram bin Sabur eh, dari keturunan Bahram bin Sabur Beliau dijadikan oleh Rasulullah Pemimpin di Yaman Secara keseluruhan eh, Secara keseluruhan Beliau adalah Pemimpin pertama Islam Di, di masa Islam dari, di, di, dari negeri Yaman Jadi di negeri Yaman Pertama pemimpin Islam adalah uh, Bazan uh, bin Sasan Keturunan daripada Bahron bin Sabur. Nah, beliau dijadikan pemimpin setelah matinya Kisro. Setelah matinya Kisro. Wa ala Dan Rasulullah memerintahkan untuk menjadi pemimpin son'a Ibu kota Yaman saat ini yaitu Khalid bin Sa'id Ketika badan wafat uh, Rasulullah memerintahkan putranya badan Yang bernama Syahron Bin badan ala son'a Ketika dibunuh Syahron itu dibunuh uh, Apa Apa Syahrun dibunuh Khalid dijadikan oleh Rasulullah Pemimpin di Son'a Jadi dari badan Bin Sasan Meninggal Turun ke anaknya Tapi anaknya hanya memerintah Sonak. Kalau ayahnya seluruh Yaman Anaknya Memerintah di Son'a setelah wafatnya ayahnya Tapi ketika setelah dibunuh Yang dijadikan pemimpin oleh Rasulullah adalah Khalid Khalib bin Sa'id wa walla Ziyad bin Labid al-Ansari Hadramaut dan Rasulullah menjadikan Ziyad bin Labid al-Ansari pemimpin di Hadramut. Hadramaut itu provinsi, ya provinsi. Jadi Yaman itu terbagi dua kalau kalau zaman itu kalau saat ini sudah jadi satu lagi saat itu ada e, pernah terjadi terbagi menjadi dua Yaman Utara dan Yaman Selatan. Lah Yaman Selatan ini ada beberapa ada Aden, ada Syabwa dan sebagainya. Ada Hadramut. Hadramut ini e, kotanya banyak. Eh ya, diantaranya Tarim, Sebu, Taris, Sukurfa, Hauta, Shibam, ya Inad, dan yang lain sebagainya itu ada di Hadramut bahkan mukalla syahir itu termasuk al walaupun orang sana enggak mau mereka ngomongnya sahil enggak mau katakan hadramut enggak mau bu hadram enggak mau sahil mereka mengatakan sahil tapi masuk dalam e, apa wilayah hadramut masuk dalam wilayah hadramut ya jadi pemimpinnya Ziyad bin Labid al-Anshori adapun Abu Musa al ashari dijadikan menteri atau pejabat di Zabid dan Aden. Zabid dan Aden. Wa Muad bin Jabal al-Janad bil Yaman. Muad bin Jabal dijadikan pemimpin di al-Janad bil Yaman. Wa Abu Sufyan bin Harb Najran. Wa ibnuhu Yazid Taimah Abu Sufyan bin Harb Abu Sufyan bin Harab ini di, dijadikan pem, apa pejabat di Najran. Putranya yang bernama Yazid diperintahkan menjadi pemimpin di Taima. wa Wa'atab bin Asid Makkah. Atab bin Asib bin Asid dijadikan pemerintah eh, apa pemimpin di Makkah. Juga dia jadi Pemimpin Iqamat Al-Muhsim Bil Muslimin sana taman mendirikan musim artinya musim Haji untuk orang-orang Islam, ya mendirikan tempat Kemah dan lain sebagainya untuk umat Islam tahun ke delapan, ya di musim Haji. Walaupun uh, Rasulullah belum nggak haji saat itu, ya, Rasulullah enggak haji karena tahun delapan itu tahun di mana Rasulullah Fatah Makkah ya setelah Fatah Makkah yang diperintahkan untuk memimpin saat itu Atta bin Asid wa Ali bin Abi Talib al Ghazwah bil Yaman Sedina Ali bin Abi Talib diperintahkan oleh Rasulullah menjadi pemimpin Goldi menjadi Goldi di di Yaman padahal saat itu masih muda beliau dan beliau enggak ngerti sama sekali urusan masalah Uh, menjadi goldi tapi dadanya dipegang oleh Rasulullah dikatakan didoakan Rasulullah Allah Mahdi Galbah lisana Ya Allah beri hidayah hatinya tunjukkan pada hatinya dan uh, apa tetapkan lisannya jadi enggak sampai memberikan hukum yang semena-mena atau sepihak adil sehingga setelah didoakan oleh Rasulullah kata Imam Ali fawalladhi falakal habbah ma syakaktu fi gadzain baina tsnain demi yang menciptakan biji-bijian aku tidak pernah sekalipun ragu dalam memutuskan suatu perkara antara dua orang karena mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Amr bin al-as umman wa amalaha Amr bin As diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemerintah di Oman, di Oman dan e, apa pekerjaan-pekerjaan yang di sana. Wa Bakar al Siddiq, Abu Bakar dijadikan pemimpin oleh Rasulullah untuk igamat al -hajj, menjalankan hajj, hajj, Bakar, haj menjalankan haj, haji tahun ke-9. Tahun ke-9 Sayyidina Bakar haji, haji memimpin beberapa orang Islam. Wa ba'atha fi athari kemudian diutus setelah Sedina Abu Bakar Saidina Ali. Bagaralah alana surat baroah Apa tujuannya untuk membaca kepada seluruh manusia surat baroah Dibaca secara lengkap di beberapa mawqif di sana Saat di Mina, saat di Masjidil Haram, saat di Arafah Empat kali bahkan dalam riwayat Sedin alim mengulangi membaca surat al baroah Karena perintah Rasulullah SAW Waqat alaih surat wasallam as sadagat jama'atan kathiroh. Rasulullah menjadikan Uh, urusan dalam masalah zakat atau sedekah kepada beberapa orang banyak banyak orang karena itu dikatakan minhum di antara mereka yang disebutkan Bazan bin Sasan kemudian Khalid bin Sa'id Ziyad bin Labid Abu Musa al Ashari Muaz bin Jabal Abu Sufyan bin Harab dan anaknya Yazid Atab bin Asid Uh, kemudian Ali Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Amar bin As, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka menjalankan tugas dengan baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semakin kita mengenal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi hidup, kita bisa mengikuti, meneladani apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alaihi Muhammadin wa sallam. alamin. صرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسله كل هوبة وسر لنا الأورات وآمن الروآت أغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبه والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نهض بكل سوله بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سول بالمصطفى الرسولي نهضى بكل سوله صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبي إذا تطسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين